Saya pikir sih sebenarnya pada dasarnya jawaban untuk semua pemain atau instrumentalis sama ya, karena kita sebagai seorang pemain musik jadi pasti akan bosan kalau melulu mendengar suara instrumen yang hanya satu warna saja atau satu tipe saja. Jadi maka dari itu saya sebagai seorang pemain biola juga pastinya akan selalu untuk mencari sesuatu yang baru dan mencari warna yang menurut saya sih istilahnya gue banget ya. Jadi mencari sesuatu yang itu jadi karakter saya sih. Begitu. Oke, saya dulu sebelum sekarang saya ini pakai Boss GT100 ya, sama sama equalizer GE7 Boss. Jadi dulu sebelum pakai ini saya pernah beberapa kali pakai pedal efek merek lain. Pertama kali dulu pernah saya pakai itu Digitech RP250. Tapi memang untuk Digitech saya tidak terlalu suka. Sebenarnya bukan tidak terlalu suka karakternya, tapi memang settingnya susah. Jadi akhirnya saya ganti untuk ya mencoba sesuatu yang baru juga. Selain itu terus tanya teman-teman juga, ternyata ada beberapa pedal efek yang lebih gampang atau lebih simpel cara settingnya. Salah satunya yang pernah saya pakai yaitu Zoom G5. Pernah saya pakai Zoom G5. Kemudian karena satu alasan juga akhirnya saya jual juga. Terus saya pernah pakai M5 juga, Line 6 M5. Tapi sayangnya dia hanya bisa mengeluarkan satu efek saja. Jadi walaupun dia macam-macam efeknya, tapi karena ya mungkin keterbatasan di seri itu hanya satu alat saja, jadi saya juga kurang puas, akhirnya saya jual juga. Kemudian saya pakai itu sebelum ini ada TC Electronic Nova System yang gede warna merah itu. Jadi itu kumpulan TC seri Nova. Jadi ada Nova Delay, ada Nova Reverb, Nova Drive, Nova Modulation dan lain sebagainya. Tapi memang ternyata pernah tanya-tanya juga sama banyak teman, TC ya mengalami kendala ya, memang alatnya kalau bahasa Jawanya ringkih, jadi tidak terlalu kuat di hardware-nya. Punya saya akhirnya juga ya wassalam kandas lah akhirnya. Jadi terakhir saya pakai sebelum ini ada ME25, tapi memang tidak terlalu puas dengan sound yang ada di dalamnya, jadi saya upgrade ke GT100. Nah, sekarang ini saya pakai GT100 dengan equalizer GE7 Boss. Kenapa harus pakai equalizer GE7? Karena kemarin saya coba utak-atik equalizernya di sini, ternyata ya memang untuk ukuran pedal efek digital equalizer menurut saya kurang bisa mengatasi lah ya kalau yang di dalam sini. Jadi tetap saya akhirnya pakai eksternal, tidak ambil yang di dalam sini, tetap pakai Boss GE7 karena sudah terlanjur jatuh hati dengan itu, walaupun bentuknya memang ya sudah relik. Oke. Jadi pertama biola masuk ke input GT100-nya, bukan ke equalizer-nya, karena memang equalizer saya prefer untuk dia yang dapat outputnya. Bisa juga ini desain return sih sebenarnya, cuman saya pakai yang simple aja, nggak pakai send return, tapi langsung aja. Jadi ini masuk ke input GT100, kemudian outputnya GT100 masukkan ke input equalizer, baru outputnya ini masuk ke bisa ampli, bisa DI, jadi simple saja sih sebenarnya. Kemudian pemakaian efek-efeknya saya untuk yang selalu hidup itu adalah delay. Jadi di semua setting saya ini delay 1, 2, 3 isinya banyak delay. Walaupun yang keempat ini memang hanya berisi reverb. Saya tulis reverb for staccato itu karena untuk main beberapa lagu yang harus bermain secara staccato, kalau dengan delay maka suaranya ya bisa keruh. Jadi cenderung saya memilih reverb saja. Begitu. Untuk penggunaan reverb pun saya tidak macam-macam menggunakan shimmer dan lain sebagainya, karena ya
biola termasuk instrumen yang long tone, bukan instrumen seperti gitar yang attack tone. Jadi kalau long tone saya rasa dengan simmer menurut saya malah jadi lebih keruh dan lebih susah untuk dicerna notasi aslinya yang keluar. Begitu ya. Jadi ini ada yang pertama saya save untuk delay only, kemudian ada delay dengan reverb untuk lagu-lagu yang cenderung lebih smoothly. Kemudian ada juga ini delay reverb yang jaraknya jauh. Jadi misal saya contohkan yang pertama ya, ini delay only. Jadi hanya delay. Kemudian ini delay reverb. Kemudian ini yang delay dan reverb yang basah ya. Kemudian ini yang reverb untuk kita main staccato saja misalnya. Nah, kalau main staccato begini dia tidak mengganggu delay-nya. Coba bayangkan kalau dengan delay ini kan akan mengganggu. Dia akan mengganggu. Maka saran saya untuk main staccato pakai reverb aja. Kemudian setting selanjutnya ini ada juga drive juga, walaupun sebenarnya tidak terlalu sering saya pakai. Tetap dengan delay saya set karena delay yang selalu hidup terus di sini untuk menyambungkan antara suara yang saya produksi. Ini overdrive dan dinamik wah. Jadi dia menggabungkan drive dan dinamik wah. Sebenarnya saya cari-cari ini hanya untuk mencari warna baru saja dalam bermain biola, tidak melulu dengan long tone yang syahdu, tetapi juga biola bisa juga istilahnya apa ya, jadil begitu ya. Jadi bisa juga kita mainkan bisa juga begitu kan, macam-macam. Kemudian ini ada chorus ya, untuk musik-musik 80-an ini cocok sih. Misal kalau untuk memainkan karya-karyanya Didier Lockwood gitu, ini cocok ini. Ini kan karyanya Didier Lockwood yang Happy End. Kemudian ada rotary ya, organ ini. Nah itu sebenarnya untuk mengganti fungsi, kalau saya main band-bandan untuk mengganti blok organ yang dimainkan keyboard, ini cukup membantu menurut saya. Kemudian selanjutnya ini ada juga yang saya pakai oktav. Jadi dia oktav, kemudian ada lagi oktav dengan delay dan reverb yang jaraknya jauh juga. Bisa juga untuk efek suara burung, ini sering saya pakai nih. Kemudian double sound ya, memang cenderung agak ke chorus tapi lain juga. Gitu untuk anu sih, untuk ngakalin biar suaranya banyak sih sebenarnya. Karena kalau main band-bandan itu kan kita ya bukan one man show sih, tapi memang kita satu orang. Kalau dalam orkestra itu kan banyak orang, jadi karakternya lain. Nah, saya cari gimana sih caranya bisa mengakomodir suara yang banyak itu, termasuk ini penggunaan harmonis. Jadi dulu sebelum pakai ini sih saya pernah pakai Boss PS6 itu yang Stompbox itu harmonis warna biru itu. Ini sebenarnya sama sih. Sama ya itu. Jadi ini saya set semua ada di ini, tinggal milih sebenarnya. Ini kan saya set di tangan ada C, kemudian ada di tangan ada D, kemudian ada di tangan ada S. Nah, kenapa dari C tidak ke G? Karena memang jarang lagu yang
kita main dengan tangan ada jazz kalau kita main band-bandan sih ya. Kemudian S ada E, ada F, ada G, ada A, ada bass gitu. Jadi ini isinya sih ya sebatas untuk main band sudah lebih dari cukup. Kemudian saya blendkan dengan instrumen ini dengan violin elektrik mereknya Yamaha serinya EV204 EV electric violin 204 ini empatnya karena 4 string 4 senar. Jadi ada yang 5 senar juga yang seri 205. Nah, ini menurut saya alat yang ya sudah lebih dari cukup dan menurut saya ini baik di kelasnya. Kalau untuk violin saya rekomend untuk merek Yamaha sih karena sudah terbukti secara kualitas saya pakai ya hampir 2 tahun ini tidak pernah bermasalah dan jenis pick up-nya pun dia bukan pick up body ya tapi pick up bridge yang satu senar dapat satu pick up sendiri-sendiri. Jadi ini sangat aman untuk dulu saya pernah sih pakai sebelum ini pakai merek-merek China. Masuk ke efek gini tidak semua sound di pedal efek bisa masuk ke biola. Jadi maksudnya misal saya pakai wah gitu tidak semua nada yang keluar dari violin yang merek Cina itu terdeteksi oleh efek. Oh. Atau di harmonis itu juga tidak semua nada bisa terdeteksi dengan baik. Jadi karena mungkin kualitas capture soundnya yang tidak baik juga ya. Tapi kalau untuk jenis Yamaha ini semua bisa terbaca. 100% bisa terbaca. Kecuali memang untuk efek-efek yang attack jenisnya karena memang biola ya long tone itu bukan attack tone. Jadi ya memang terbatas tapi 100% bisa terbaca untuk yang long tone. Untuk DS gear pesannya ya tetap jadi jujukannya para instrumentalis ya. Jujukan itu tempat-tempat yang dituju pokoknya karena yang jual barang-barang berkualitas dengan harga yang menurut saya miring itu di Jogja sangat jarang dan semoga kedepannya tidak hanya efek gitar dan bass ya tapi bisa memenuhi kebutuhan instrumentalis lain misalnya pemain keyboard gitu atau pemain drum. Jadi bisa juga jual simbal atau jual keyboard atau controller MIDI dan sukses untuk DS Gear.